Merah kuning. Merah kuning. Dan ini bunga politik. Semoga berlanjut sampai 14 Februari hari Natal. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan seikat bunga warna kuning dan merah kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat keduanya bertemu. Airlangga menyebut bunga yang diberikannya adalah bunga politik, kali ini bunga spesial, dan ini bunga politik, ujar Airlangga memberikan bunga kepada Puan usai keduanya menggelar pertemuan di kediaman Airlangga, Jalan Tirtayasa Raya, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Juli 2023, Puan pun menerima dengan baik bunga tersebut. Dia berharap kemesraan ini akan berlanjut sampai hari pemungutan suara. Semoga berlanjut sampai 14 Februari, hari Valentine, hari kasih sayang, jawab Puan. Airlangga menuturkan bunga yang diberikannya merupakan simbol pemilu yang soft. Selain itu, kata dia, bunga itu indah karena berwarna kuning merah. Airlangga menyebut pertemuan bersama Puan membahas banyak hal. Dia menuturkan sudah banyak titik temu dari hasil pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan. Senada, Puan menyebut Golkar dan Airlangga telah bekerja sama di masa pemerintahan Jokowi. Puan mengatakan walaupun Golkar dan PDIP sering terjadi dinamika, tetapi akan tetap bersama-sama membangun Indonesia, hubungan PDIP dan Golkar sudah terjalin cukup lama, walaupun sering terjadi dinamika, namun kami meyakini membangun bangsa dan negara tidak bisa dilakukan sendirian tapi harus bergotong royong dari semua pihak, tuturnya. Merah kuning. Merah kuning, dan ini bunga politik. Semoga berlanjut sampai 14 Februari hari Valentine, hari kasih sayang.